Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mulakan pengajian kita dan kuliah bersolatin dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita hadiahkan kepada seluruh ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya dan juga pengikut-pengikutnya para tabi'in dan juga kepada semua para alim ulama, guru-guru kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Begitu juga kita hadirkan surah Al-Fatihah ini kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati mereka dan merahmati mereka, dan juga mudah-mudahan dengan berkat surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala memberkatkan kehidupan kita pada awal-awal bulan Syaban dan sampaikan kita ke bulan Ramadan, dan moga-moga dengan berkat bulan Syaban Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa-dosa kita, menerima semua amal ibadah kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara Masjidil Haram, memelihara Masjidil Nabawi, memelihara Masjidil Aqsa, memelihara kota Taif, ya karimu ahlaha, ya karimu ahlaha, ya karimu ahlaha. وعلم أن أصلحنا صالح وعلم أن صاحب الكتاب رياض الصالحين الإمام زكريا الشرف النووي وعلم أن صاحب مترجم هذا الكتاب المرحوم العارف بالله شيخنا الحبيب أحمد بن محمد بن سمين وعلم أن أصلحنا صالح وعلم أن الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على رسول النبيين وعلم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu telah bersama-sama kita mulakan bab yang ke-47 di dalam kitab Riyadhus Salihin yang memperjelaskan tentang alamatu hubbu lillahi ta'ala lil 'abdi wal hath 'ala takhallufiha was sa'i fi tahsiliha, yaitu tanda-tanda tentang kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang hamba-Nya dan menganjurkan untuk berakhlak sedemikian serta berusaha untuk menghasilkannya. Dan telah pun kita membaca hadis yang pertama, tetapi telah pun saya sedikit sebanyak menguraikan berkenaan tentang sebahagian daripada hadis tersebut. Maka hari ini kita akan sambung huraian tersebut pada jemaah sekalian, ya, untuk menambahkan keberkatan di dalam majlis kita ini, pengajian kita ini. Mari sama-sama kita ulang kembali membaca hadis yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. معنى آذنت أعلمته بأني محارب له. وقوله تعالى استعاذني روي بالباء وروي بالنون.
Arti daripada hadis tersebut para jemaah sekalian, bahwasanya diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah satu daripada beberapa pembesar-pembesar sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita pun telah sedia maklum tentang sejarah beliau, bagaimana beliau dinamakan Abu Hurairah, siapa nama asal beliau dan sebagainya. Telah banyak sekali ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah yang telah pun kita kongsi bersama. Beliau memperjelaskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yaitu Allah Taala berfirman, berarti di sini fahamlah kita bahwasanya ia bukan Al-Quran tetapi hadis qudsi. Hadis qudsi, apa firman Allah Taala, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi kekasihku maka aku mengisytiharkan perang dengan orang tersebut, ya, perang dengan orang tersebut. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma iftaratu 'alayh, dan tidaklah seorang hamba-ku itu mendekati kepada diriku dengan sesuatu dengan sesuatu yang amat kucintai lebih daripada apabila ia melakukan apa-apa yang telah kuwajibkan kepadanya. Maksudnya apa? Seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa dia mendekatkan diri sampai ia dapat merasakan lezat cinta sedap mendekatkan diri kepada Allah taala, iaitu dengan ia melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diperjelaskan lagi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan juga ya, tidaklah seorang hamba-ku itu mendekatkan dirinya kepada diriku dengan perkara-perkara yang aku cintai dengan ia kerap melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Tadi disebut tentang ibadah yang fardu, sekarang disebut tentang ibadah yang sunnah. Maka kalau sudah dia mendekatkan diri dia dengan Allah Ta'ala dengan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, itu maksud iftaratu alaih, iaitu perkara-perkara yang telah aku wajibkan ataupun diwajibkan ke atas diri seseorang tersebut. Maksud diwajibkan di sini para jemaah sekalian, inilah dia sifat orang wali. Sebab itu awal-awal hadis ini sudah dijelaskan, man 'ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi wali aku. Wali di sinilah perlu kita faham para jemaah sekalian. Banyak sekali tafsiran-tafsiran para alim ulama berkenaan wali. Asal perkataan wali dalam bahasa Arab, waliyah. Bahasa Arab, waw, lam, ya, waliyah. Artinya sayang. Dan kalau dari segi konteks fikih, erti wali ini bermacam-macam. Satu, wali amri. Apa itu wali amri? Orang yang mempunyai hak atas orang tersebut. Contoh, dalam rumah, yang mempunyai hak atas rumah tersebut, sesiapa yang ada di dalam rumah tersebut adalah suami ataupun ayah. Lagi satu wali disebut dengan wali nikah. Apabila orang itu ada anak perempuan, maka ayahnya wali. Lagi satu disebut wali juga kalau orang itu dalam ibadah. Contoh tadi kita baru selesai ibadah solat maghrib, maka siapa wali? Imam wali. Sebab tak boleh seseorang mendahului wali, tak boleh. Nak nikah, tapi kalau bapa tak nikahkan, tak boleh dah lah nikah. Tak boleh. Nak solat selagi imam belum, Allahu Akbar, belum mulakan solat, maka makmum tak boleh mulakan solat. Namanya wali.
Lagi satu disebut dengan wali, orang yang mempunyai kekuasaan. Kalau dia mengatakan mati orang ini, maka hukum mati. Disebut dengan apa? Hakim. Disebut dengan apa? Disebut dengan sultan, raja. Disebut dengan apa? Presiden. Lagi satu wali disebut apa? Kalau dia membuat suatu pengumuman, dia memperjelaskan besok hari raya, maka semua kena hari raya. Itu disebut mufti. Ini semua wali pada maksudnya. Ya? Ha, tapi di sini yang dimaksudkan wali di sini adalah orang yang suka mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan ibadah-ibadah yang wajib. Bagaimana dia mendekatkan diri dengan ibadah yang wajib? Sama juga kalau apa, seseorang itu dia ada anak murid, maka pasti sebahagian daripada anak muridnya itu ada yang taat dengannya, ya, ada yang menghormatinya. Dan kalau ada orang mengatakan tentang gurunya, ya betul kau belajar dengan Ustaz Azhar, bukannya pandai pun itu, bodoh aja. Anak murid dia mengamuk. Eh, kau jangan macam-macam sebut nama guru aku, aku tampang. Contoh lah pada Imam Suria. Ini juga nama wali. Jadi, kalau tak ada seorang hamba Allah yang suka taat kepada Allah, melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, dia tak pernah hilang. Walaupun apa keadaan pun, dia takkan tinggal. Sampai begitu sedap nikmat dia beribadah pada Allah Ta'ala, orang yang hanya memandang pada dia, lihat pada dia, dengan cara dia beribadah, orang sudah senang. Orang yang sudah apa? Dengan dia sedap beribadah pada Allah Ta'ala, dengan adakah ibadah itu wajib ataupun sunnah, maka apabila orang mendengar fulan bin fulan akan memimpin solat tarawih, fulan bin fulan akan membaca Al-Quran, fulan bin fulan akan memimpin majlis, siapa yang tak suka atau susah, semuanya diberikan kesenangan oleh Allah Ta'ala, betul hadir. Ini nama wali. Ini nama wali pada jemaah. Tapi dengan syarat. Syaratnya, ia suka melaksanakan perkara yang diwajibkan dan perkara yang sunnah. Maksud suka di sinilah para jemaah sekalian, perkara yang dia suka melaksanakan perkara yang wajib adalah apa? Seperti mana baginda Nabi SAW memperjelaskan satu solat Jumaat kepada satu solat Jumaat yang lain, Ramadan kepada Ramadan yang lain, satu solat fardu kepada solat fardu yang lain. Di antaranya adalah penebus dosa, kafaratun bainahuma, atau kama qala Nabi SAW. Kenapa penebus dosa? Sebab apa? Ya, tidak seperti orang biasa. Kalau orang biasa, contoh tadi maghrib 7.17, orang biasa dah azan baru dia bangun, dia baru nak ambil wudu, baru nak keluar kanan kabur pergi masjid, mentak sejadah. Tapi kalau dia orang yang suka beribadah, sebelum masuk waktu dia sudah siap. Haa, siap. Ibarat seperti kita pergi kerja, bos bilang pagi start pukul 9, kita pagi start pukul 8. Ha. Sebab pada hujung bulan ataupun hujung tahun, bos akan cek mana satu staf aku yang rajin, maka akan diberikan bonus, diberikan increment. Ha? Maka begitulah dia. Dia suka sangat beribadah kepada Allah Ta'ala, dia suka sangat menuntut ilmu, dia suka sangat menyebarkan ilmu, maka dia tidak akan sia-siakan peluang. Dia akan jaga waktu tersebut, ya? Dia akan jaga waktu tersebut. Seperti para alim ulama dahulu kala, para jemaah sekalian, ya? Dahulu kala, ini saya pernah dengar dulu, ya? Dulu-dulu ini waktu saya belum beranak lah, tapi saya dengar sendiri pada jemaah sekalian daripada almarhum Al-Habib Abdullah Yufri, ataupun kita sebut dengan Ustaz Abdullah. Kata beliau, dulu ada satu Habib nama dia Habib Umar bin Hud Al-Abbas dari Indonesia, Cipayung tempatnya. Jadi kalau datang ke Singapura, dia selalu ada di mana? Surau Kampung Pacitan. Saya pun tak tahu itu surau Kampung Pacitan. Mungkin ada lain tau. Ada. Diperjelaskan apa? Habib Umar bin Hud ni, Allah yang kamu tak pernah tinggalkan ibadah di tengah malam. Tiap-tiap hari pukul 12 malam pun dia akan bangun dan dia akan mandi, bersihkan tubuh badan, maka dia akan solat malam sampai masa waktu subuh. Dia tak akan berhenti. Maka pernah satu kali
Lalu Umar bin Khattab bangun bangun pukul berapa? 12:05. 5 minit lambat. Beliau mandi dengan beliau ibadah tu nangis. Kenapa? Aku rugi lambat 5 minit ibadah kepada Allah Taala. Subhanallah. Ya, menyesal dia lambat 5 minit Allah. Sampai ada diperjelaskan apa? Sampai dia pukul-pukul kaki dia. Kenapa orang tak bangun? Malas kerja pun. Bangun. Kenapa? Suka ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila dah suka ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dari segi ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah. Kalau kita lihat kisah-kisahnya para orang-orang awliya Allah, orang-orang kekasih-kekasih Allah, orang-orang saleh, mereka kalau ibadah sunnah itu seperti ibadah wajib bagi mereka. Ibadah sunnah itu seperti ibadah wajib bagi mereka. Kalau sudah nikmat membaca Al-Quran, pasti Al-Quran itu akan dikhatam bukan hanya sekali, khatam berulang lagi, khatam ulang lagi, khatam ulang lagi. Dan suka sangat dalam solat itu khatam Al-Quran. Oh, dalam solat khatam Al-Quran? Ya. Ada lagi suka sangat dengan membaca Al-Quran. Seperti apa? Sayyidina Imam Al-Faqih Muqaddam Al-Thani, iaitu Sayyidina Syekh Abdul Rahman As-Sadah, suka sangat dengan Al-Quran. Bagaimana? Pagi khatam 4 kali, tengah hari khatam 4 kali, malam khatam 4 kali. 4 kali bahawa Al-Quran khatam. Subhanallah. La ilaha illallah. Sampai ada cerita-cerita dengan orang-orang soleh, sampai mereka suka sangat membaca Al-Quran, sedap sangat membaca Al-Quran, akhirnya bulan puasa pada setelah terbit matahari, iaitu setelah masuk waktu subuh sampai terbenam matahari, dia tak baca Quran. Dia akan baca Quran bila dah terbenam matahari sampai waktu subuh, iaitu setelah buka baru dia sudah baca Quran. Kenapa? Diperjelaskan apa? Sebab aku terlalu nikmat lantak suka baca Al-Quran, sampai aku dapat merasakan di bibir aku ini manis baca Al-Quran seperti manisnya madu. Jadi kalau aku baca di siang Ramadan, takut batal puasa. Ini yang disebut oleh para alim ulama khariqul adah. Apa maksud khariqul adah? Luar daripada kebiasaan. Kita terbalik, ya, mamah-mamahlah kepada jemaah sekalian, kan? Kita selalu baca Quran, ya Allah, kering, tak ada ayam, no, mamah, tapi dia rasa sedap, manis. Terbalik kita kepada jemaah sekalian. Sebab itu, yang dinamakan orang wali juga, mereka apa? Khariqul adah. Khariqul adah itu apa? Lain daripada yang lain. Kadang-kadang aneh sifat mereka. Ya? Sifat mereka aneh. Contoh seperti kalau dia orang ahli ibadah, seorang wali, seorang soleh, dan kita kalau jumpa dia, kita tengah ada problem, jumpa dia happy, hilang problem. Tapi satu sifatnya orang wali yang sering disebut oleh para ahli ulama, apa dia? La ya'riful wali illa wali. Orang wali itu sendiri tak tahu yang diri dia wali, kecuali wali yang lain tengok dia, oh ini wali. Ini dia orang awliya Allah. Dan kadang-kadang bila mereka sudah apa? Sudah keluar daripada kebiasaan, sifat mereka itu aneh. Anehnya apa sifat mereka? Kadang-kadang dia tak kenal kita. Kita pun tak kenal dia. Tahu-tahu kita jumpa dia, dia keluar 2-3 patah je percakapan. Kita macam ibarat panjang, ibarat seperti kita ini diberikan teguran yang Allahu Akbar. Kalau bahasa kasar ibarat apa? Macam kena sepak left and right, pampu kena. Ada mah. Kita tak kenal. Ini sifat orang wali. Ya? Sifat orang wali yang mana tak mudah untuk mendapatnya. Ya? Tak mudah untuk mendapatnya. Cuma zaman sekarang banyak wali yang jadi-jadian. Ya, bukan wali original pada jemaah sekalian. Ya, wali yang bagaimana? Ya, tak mau ibadah, tak mau pergi masjid, tak mau menuntut ilmu, ya. Solat fardunya tinggal, ada yang terbalik, sunahnya dikejar, fardunya ditinggal. Ada pula bagaimana? Fardunya dilaksanakan, sunah tak payah, sudahlah tak apa. Kalau tu jadi wali macam mana? Macam tak ikut syarat walinya.
Sebab itu saya berkata apa? Wali jadi-jadian. Ibarat macam wali rumah. Wali rumah. Akhirnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Maka Allah sifatkan orang-orang wali ini di dalam hadis ini dengan Allah memperjelaskan dalam hadis qudsi ini, fa'ila ahbabtuhu kuntu sa'yasma'u bih. Maka apabila aku, yakni Allah Ta'ala, cinta kepada orang seperti ini, maka dia akan mendengar seperti mana aku mendengar, kata Allah Ta'ala. Apa maksudnya dia akan mendengar seperti apa yang aku mendengar? Salah satu daripada contohnya adalah apa? Orang kalau sudah dekat dirinya dengan Allah Ta'ala, maka dia dipelihara oleh Allah Ta'ala. Maka kalau dia dipelihara oleh Allah Ta'ala, pendengarannya pun dipelihara oleh Allah Ta'ala. Tak suka mendengar kepada perkara-perkara yang boleh lupakan dirinya kepada Allah, lalaikan dirinya kepada Allah, apatah lagi mendengar ucapan-ucapan yang tidak baik, seperti orang-orang yang suka ghibah, mengumpat, namimah, fitnah sana, sana sini. Mereka tak suka dengar. Mereka akan apa? Mereka akan pergi jauh-jauh supaya tidak mau mendengar. Ya? Seperti salah seorang daripada seorang wali Allah besar di Kota Karim, iaitu Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab, ayah kepada Al-Habib Abdullah, baru sudah wafat. Ya? Diperjelaskan Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab ini, telinganya saja bercahaya. Kenapa telinganya bercahaya? Beliau berpandangan, kalau kedengaran suara, yang mana suara itu adalah bukan suara, senang cakap, suara orang perempuan nak katakan. Bukan tak ada kena-kena dengan dia, beliau akan masukkan jarinya ke dalam telinga. Beliau tak mendengar. Sebab apa? Takut nanti dengar suara orang yang suara orang perempuan, maka dia akan hayal. Dia akan apa? Hilang konsentrasinya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sampai-sampai diperjelaskan di Kota Tarim, kalau kau mahu mengetahui, Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab jalan di lorong-lorong di Kota Tarim, sium ke tanah tersebut, wangi. Kalau wangi, maka jalan itu pernah dijalan oleh Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab alaihi rahmatullah. Ini orang-orang yang apa? Orang-orang yang asidik bilallah, ya? Yang jaga perjalanan mereka, pandangan mata mereka jaga menunduk jalan. Dan tidak mudah mereka mengeluarkan ucapan. Sebab apa? Mereka kalau mengeluarkan ucapan berarti apa? Seperti ini yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala yang dalam hadis qudsi ini. Apabila aku cinta kepada seseorang ini, maka dia akan mendengar seperti apa yang aku mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, dan pandangan matanya pun seperti mana aku memandang. Wa yadahu alladhi yabtishu bih, dan juga ya tangannya diperjelaskan. Tangannya sama seperti tangan aku, kata Allah Ta'ala. Maksud tangan itu kita nak kena faham. Apa dia? Bukan maksudnya Allah Ta'ala sebut tangan-tangan itu seperti tangan kita ni. Kalau tangan kita ni, ini makhluk, tak boleh. Allah Ta'ala Khalik, Maha Pencipta. Maka ada beza antara makhluk dengan Khalik. Ya, ada beza antara makhluk dengan Khalik. Apa bezanya para jemaah sekalian? Senang, sifat makhluk. Tangan kan? Siapa ada lighter, buka kalau lighter, taruh kanan tu dekat lighter. Rasa panas kan? Boleh tak dia tahan? Satu minit saja, boleh tak? Tak boleh. Panas. Nanti kulit akan rosak. Ambil air panas berdiri dia tuang. Oh, rosak. Ataupun apa? Sejuk-sejuk-sejuknya. Masuk dengan tangan tengah. Oh, tak boleh. Air laut yang ais, cuba kita berenang dalamnya, mati kita. Ini sifat makhluk tak boleh disamakan dengan Khalik yang Maha Pencipta. Maka tangan Allah Ta'ala tu bagaimana? Kekuasaan yang Allah Ta'ala memiliki, dia pun memiliki kekuasaan tersebut. Macam mana kekuasaan yang dia miliki? Allah akan mampulkan semua hajatnya cukup dengan dia angkat tangan. Ini angkat tangan para jemaah sekalian, saya berkongsi cerita dengan awak semua. Pernah jadi depan mata saya sendiri. Apa dia? Salah satu daripada guru-guru kita, iaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Sewaktu beliau, ya, sewaktu saya mesti balik ke Singapura. Sebab tukar pasport, muka tak sama.
mesti buka pasport. Ya, mana-mana embassy Singapura di Oman, di Saudi, semua tak boleh pulang, kena balik Singapura sebab ada NS. Jadi saya beritahu dengan hakuman, kata hakuman, jom ikut. Tapi saya tak balik Singapura dulu, ikut hakuman perjalanan dakwahnya daripada apa Malaysia ke Indonesia sampai ke Singapura. Di Malaysia, kapal terbang itu transit. Maka Habib pun pak panggil saya, boleh cakap dengan ibu? Nah, cakap dengan orang tu yang pakai kot hijau. Bilang kita nak keluar sekejap, nak sebayang sekejap, lepas tu kita masuk ke sini. Baik, saya pun cakap dengan Alhamdulillah, eh boleh cakap dengan Alhamdulillah, ingat orang Arab tak, saya orang Singapura. Kenapa ni? Guru saya kami umat tu tengok guru tu, dengan kita satu rombongan ni semua, kita nak keluar sekejap, nak sebayang. Ya, sekejap saja, lepas itu kita masuk saja. Oh tak boleh, ini undang-undang. Sebab kapal terbang transit 1 jam, tak boleh keluar. Tapi nak sembahyang macam mana? Nanti bila awak dah sampai dekat Indonesia, awak cari masjid sembahyang. Agak-agak perkara ini kuat daripada awak. Apa awak akan jawab pada rumah? Yang saya fikirkan satu saja. Eh, kau tak kasi sembahyang, okey. Tapi aku nak jawab apa saya bilang ini? Apa saya nak jawab? Akhirnya saya pun datang jumpa Habib. Saya tengok Habib tertelan kan. Apa pun jawab dia dah kata Allah. Dia bukan tak pun kata takut. Habib bilang, ayo lah. Saya bilang, Habib tu bukan buka. Dia bilang, bila bukan buka. Saya bilang, mati aku punya pukul yang buka. Kata Habib, kalam, cakap. Saya tadi nampak lagi, Habib sampai ketuk. Sampai ketuk meja, ya Allah, kalam. Saya bilang, Habib, dia cakap tak boleh sembahyang sebab undang-undang tak boleh terbang transit 1 hour saja. Lepas tu nanti sampai dekat Indonesia, nanti cari masjid lah sembahyang. Bila dengar tak boleh sembahyang, muka Habib merah. Merah muka dia. Saya nanti, ya Allah, tahu-tahu dia bangun. Dia pergi ke orang kot pada jenjang ni. Saya ingat dia nak kumpul orang ni. Dia angkat tangan dengan tongkat dia. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Orang yang pakai kod hijau ni, officer ni yang tengah jaga dia kan. Berdiri macam patuh diam. Habib keluar. Kita bila nampak Habib keluar, kita semua keluar. 35 orang semua keluar. Keluar kata Habib, mana toilet kasar? Main hamam. Dia pun tunjuk, oh ini Habib hamam. Habib masuk, dia buka saluran dia, dia buka dia pergi semua, dia ambil kutu ke apa semua, kita pakai kutu semua. When lagi pula cari kutu pula, oh ini Habib pula. When mana tempat sesuatu untuk salat kesini boleh Habib pula. Azan, kata Habib. Azan, ya Allah, kata Habib. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi azan, game, kata Habib. Aman, tapi sama Habib pun kata Habib. Allahu Akbar. Dia kiyah suara dia. Allahu Akbar. Orang-orang yang bukan dalam grup kita nampak Habib semayang, semua lagi ikut mereka. Tapi semayang tak tahu apa yang dia maksudkan. Ini kita semayang jamak kasar tau. Ini kapal terbang, mana awal tau kan si. Agak-agak, apa jadi buat jamak saya? Saya tengah semayang ni, ya Allah, terlepas kapal terbang. Menuju, ya Allah, terlepas kapal terbang. Takut ni. Tapi semayang Habib tanya. Bang, kita Imam Haddad. Ada siapa-siapa bawa kitab Imam Haddad. Habib Abdullah Haddad di kitab. Ada tiga, dah baca. Dia buka kelas kan, dekat puas, subhanallah, la ilaha illallah. Tapi dia tengah tu, apa-apa, dia cakap, tapi dia angkat tangan, dia baca doa. Semua orang nangis. Tapi dia bangun, ya Allah, nastamir, jom kita teruskan perjalanan. Masuk balik, dekat dalam kapal terbang, orang itu paling jauh, diri. Tengok Habib tengok dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dia, waalaikumsalam. Dia boleh macam tersenyum, waalaikumsalam. Lepas tu Habib pun duduk, Habib bilang, ada dengan orang ikut warna hijau. Kata dia tak ada 1 jam. Ini sudah 2 jam, kenapa? Saya pun tanya, bang, minta maaf. Tapi awak tak transit 1 jam, kenapa ini dah lebih dari 1 jam? Pilot bilang, tunggu Habib rumah masuk. Subhanallah. Tengok pada tu. Pilot kapal tu bilang, tunggu Habib rumah masuk. Habib rumah tak masuk, pilot ke apa? Kapal tu, pilot tak masuk. Ya, pada tu masuk. Mana semua dia habis, kita masuk dengan dia. Ini tanda orang wali. Ini tanda orang wali. Dan Allah Ta'ala dari jelaskan lagi apa? Warijalahu alladhi yamshi biha
dan kakinya bila dia berjalan seperti dia berjalan, seperti aku berjalan, iaitu Allah Subhanahu wa taala berjalan. Wa isalani a'taitahu, dan apabila dia meminta kepadaku, bermohon kepadaku, berdoa kepadaku, akan kuberikan semua isi dunia ini, semua Allah taala kasih. Semua Allah taala kasih. Ini pun banyak, bila saya baca hadis ini banyak pada masjid. Ya, pengalaman-pengalaman yang alhamdulillah syukur pada Allah Taala kita dapat jadi murid Abu Umar bin Habib, alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Malam-malam kami duduk ya. Buka kitab revise, besok nak mengajar ni revise. Ini orang yang besar, dia tak perlu revise lah, semua dia dekat sini. Revise man. Tahu-tahu kami bilang kepada Hasan, tapi kami poin Syahid Hasan, mana tim? Oh ada. Kita tengah parti, kali ada orang tutup pintu. Kita pun buka. Orang tua baju kotor bulu, dia cakap, ada Bin Umar. Ini rumah Umar. Saya tengok orang tua ni, berani macam tak dampun guru Umar. Aku pernah sebut, ini rumah Habib Umar. Kau boleh, beri salam pun tak ada. Kita tak berani nak panggil nama guru Umar. Tak berani, ya Allah. Ini suka, ini siapa orang tua ni? Ini rumah Umar. Saya pun masuk, tapi ada orang saya bilang dia tunggu sekejap. Kalau aku bilang, ambil tu baju tu, baju jubah tu. Waktu dia buka tu, dia kasi saya, dia gantung satu kocik je dekat sini. Dia bilang, oh yang siwak dalam ambil tu. Saya ambil siwak, dalam kocik tu kosong, tak ada apa-apa siwak je ada. Ambil kemana ambil baju. Ambil baju dia letak saya, Allah buat. Dan ambil semayang, ambil pun bagi saya buka jubah. Orang tua tu kan, tak bawah tu, tengok masih ada tak? Kau kasih baju di rumah. Saya pun kasih dengan orang tu. Orang tu buat apa? Alamak, kalau yang tu, tu kasih dia jadi. Aku tak nak baju rumah, banyak baju apa je. Jadi kunci. Apa tu orang tu? Duit tu ada kunci. Duit tu ada, dari tadi saya tengok kunci. Waktu saya gantung tu tengok kunci tu, siwak aja lah, siwak saja. Tengok pada masa kadang-kadang perkara-perkara sebut. Sebab itu tadi awal-awal hadis ini dah dijelaskan Allah. Allah jelaskan apa? Barang siapa yang memusuhi wali aku, berarti orang yang disayang oleh Allah Ta'ala. Allah sayang dia dengan dia punya perbuatan tersebut, ibadah fardunya, ibadah sunnahnya, Allah sayang dia. Jadi bagaimana? Ya, keadaan yang tak boleh kita fikir dengan akal. Tak ada apa yang kita fikir dengan akal. Kita ambil satu contoh sudah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai Mi'raj dan kembali ke Masjidil Haram. Disebut apa di dalam Al-Quran? Subhanallazi asra bi 'abdihi laila, kata Allah Taala. Laila. Pada suatu malam. Maksud suatu malam itu bukan one whole night, tidak. Para ahli ulama mau perjelaskan apa? Laila itu apa? Seperti waktu. Ha? Tak, settle tu. Kata, bagi mungkin para jemaah yang pernah pergi ke Palestin, ziarah ke Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, pernah pergi umrah, tahulah betapa siksanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad SAW, ini sudah Allah Ta'ala jelaskan sudah di dalam Al-Quran. Cuma kita perlu bekal. Ada orang tak percaya dengan sifat yang orang lain ini, tak percaya. Tapi Allah Ta'ala ada sebut di dalam Al-Quran. Apa lagi Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran? Setiap Nabi, setiap Rasul dikasihkan apa? Dikasihkan apa? Dikasihkan mukjizat. Yang mukjizat tersebut tak dapat digunakan dengan akal. Tak boleh. Nabi Musa, tongkat, campak tongkat jadi ular. Cuma buka dekat dalam kita fikir ke tauhid ke tafsir ke hadis ke, macam mana cara kita nak dapat tongkat bila campak jadi ular? Ada tak tu? Oh, kena cari pokok pemilu ke, pokok ini ke, kena potong pada malam Jumaat ke, apa ada? Tak ada. Tengok Nabi SAW, ya, bila para sahabat-sahabat, ya, tak cukup air, Nabi masukkan tangannya ke dalam tempat air, keluar air di apa? Sela-sela apa? Celah-celah jari Nabi SAW. Ini namanya khariqul adah, tak dapat dia fikir dengan akal. Akal manusia ini terbatas, sebab itu kita ini disebut makhluk, bukan khaliq. Khaliq itu Allah yang maha
tak dapat nak mencipta. Dia boleh buat sesuatu dengan izin Khalik. Ya, seperti sekarang ini juga kita lihat para jemaah sekarang, COVID-19. Sudah sampai waktunya kita sebagai makhluk perlu sedar apa dia. Ini sudah di luar batas kita. Kita perlu kembali kepada asal. Bagaimana? Kembali kepada Allah. Angkat tangan malam bangun, nangis pada Allah, minta pada Allah. Kita dah tak ada kuasa dah. Tak lawan ini COVID-19, tak ada kuasa. Sampai mengatakan, minta maaf lah pada jemaah sekalian. Bukannya saya, tapi ini kenyataan. Ini kita semua dalam hati ini lah. Dah tak boleh pada apa-apa dah. Kalau demam, pergi doktor, boleh ambil Panadol pada setengah selesai. Ini penyakit COVID-19, laki perempuan bukan. Lelaki pun bukan, perempuan pun bukan, hitam pun bukan, putih pun bukan, entah dia panjang pun, pendek lah pun bukan. Jalannya satu, balik pada Allah, selesai. Balik pada Allah. Macam mana nak balik pada Allah? Dia buka Al-Quran. Allah Ta'ala sebut, wa nunazzilu minal Qur'an bima huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Apa tak pernah dengar dia? Dan kami turunkan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Mahu syifaun, apa sahaja yang ada isi kandungan dalam Al-Quran itu berubat. Wa rahman dan rahman lilmu'mini, bagi orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang yang tak beriman, dia tak faham Al-Quran. Dia setakat baca, blablabla, selesai. Dah, aku dah baca dah, selesai. Orang yang tak beriman, Allah, Assalamualaikum, dah selesai, aku dah semayang. Tapi kalau orang yang beriman, bagaimana solatnya? Allahu Akbar. Hilang alam ini semua. Yang ada di dirinya dengan Allah Ta'ala. Ini selesai. Apa jadi pun dia tak mau tahu. Entah kapan terbang ke tak terbang ke, dia tak mau tahu. Allahu Akbar, selesai. Ini perlu kita faham pada jemaah. Dan apabila dia minta pertolongan, maka Allah akan turunkan perlindungan kepadanya. Wala inista'adani lauminannah. Dan apabila dia minta pertolongan, maka Allah akan turunkan pertolongan. Kalau Allah dah turunkan pertolongan pada dia, apa orang lain nak tolong pun senang cakap. Yang Maha Pencipta Allah turunkan pertolongan, apa perlu lagi bantuan daripada Khalik? Apa lagi perlu bantuan daripada makhluk? Tak perlu. Sebab apa? Bantuan Al-Khalik paling utama. Paling selesai. Selesai juga pada masa. Akhirnya, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Saya hadir itu pada tahun 2019, tak salah ya. Ada majlis Haul Syekh Abu Bakar bin Salim di Jakarta. Ada umat hadir. Saya hadir tengah-tengah Habib tengah angkat tangan rumah. Ada orang kecil cakap bahasa Indonesia. Habib tolong, Habib. Ya, sana sini semua bakar, sana bakar, sini bakar, sana banyak penyakit, tak hujan habis, pokok-pokok banyak mati, tolong baca doa habis, biar hujan turun. Habis semua tak turun. Pengucuk ceramah. InsyaAllah sama-sama kita baca Fatihah, InsyaAllah akan turun ketenangan, kesejukan, kenikmatan, dan akan hujan InsyaAllah. Semua orang amin, baca Fatihah. Walaqadin amin. Boom, hujan turun pada masker. Lillah, betul ini saya tahu. Hujan turun pada masker. Ini dia. Dia cakap itu aja. Kalau kita cakap itu, InsyaAllah, sekejap lagi nanti siapa habis surat ikut kuliah saya, nanti keluar daripada masjid, dapat makan. Okay, salam lah, tak ada. Kita kalau macam tu, Bismillahirrahmanirrahim. Nangis. Dan tak ada satu makhluk pun yang boleh kata no. Tak ada satu makhluk pun boleh kata yes. Allah SWT bilang
Kun. Baik. Ha? Kalau orang nak cari kan minyak pula dah umur. Selesai masing-masing. Ini jadi keterangan hadis yang pertama pada bab yang ke-47. Mudah-mudahan dia memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, dan mudah-mudahan kita dapat mengikuti contoh jejak langkah yang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan contoh-contoh para alim ulama kita yang terdahulu. Dan mudah-mudahan sama-sama kita doa pada jemaah, berdoa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai silaul mukminin doa sehingga orang-orang yang beriman itu adalah doa maka mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita tak minta sama Allah taala. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala, pasti dibangkulkan. Allah taala memperjelaskan apa? Ud'uni, mintalah engkau kepada aku. Berarti kita kena minta. Jangan kita tak apalah nanti Allah nanti serahkan kepada Allah taala. Itu tawakal buta namanya. Tak boleh tawakal macam itu. Perlu kita berdoa wa idza azamta, aku dia baru tawakkal ala Allah. Minta sama Allah taala. Jangan takut dengan urusan dunia, baik duit ke harta ke apa, jangan takut. Corona ke apa, ini urusan Allah. Sudah selesai dulu. Ya pasti terjejas, saya terjejas. Sebab apa? Ciri-ciri orang yang beriman akan diuji oleh Allah taala. Maka kalau boleh bersabar, Allah taala jelaskan, maka berikanlah sabar itu dia kepada mereka. Tapi ciri-ciri orang yang tak beriman, mereka tak boleh sabar, maka itu merupakan tak bagi mereka. Ini disebut oleh Allah taala di dalam Al-Quran. Kata waktu isya pun dah masuk, cukuplah sampai di sini mengajar kita pada lepas sekian. Insyaallah kita akan jumpa pada minggu hadapan sambung pada hadis yang kedua. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil 'umr wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan min al-hisab wa amana min al-'adab wa nasiban min al-jannah wa rizqna min nazara ila wajhika al-karim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum wa assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.